Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Setia. Jalan-jalan ke taman dari sana aman. Ini aktivitasku ya setiap pagi kayak gini. Sekarang agak mendung cuacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Siti ya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, komen YouTube Siti. Semoga rezekinya berlimpah. Amin dari balang alamin. Jadi setiap pagi Siti itu bawa Ama jalan-jalan atau Cisanpu. Biasanya Siti keluar jam 8 pagi ya, kalau urusan rumah sudah selesai ya. Sudah beres-beres, nyapu, ngepel, sudah sarapan pagi, udah ngurusin Amah ya pagi-pagi. Kalau sudah selesai baru aku keluar bawa Amahnya jalan-jalan. Nah, hari ini tuh cuacanya mendung ya. Mungkin udah mulai mau memasuki musim dingin ya. Ini anak-anak sekolah sudah lewat, jadi jalanannya sepi ya. Siti mau ajak Amah ke taman deket pasar atau ke taman Akong. Tadi udah lewati lampu merah satu ya, ini lewati lampu merah lagi. Jadi di Taiwan itu banyak sekali lampu merah ya, soalnya bentuknya ini kan banyak pertokoan gitu ya di Taiwan ya. Ini sepanjang jalan ini pertokoan semua ya. Ada toko besar, toko kecil, toko baju, toko makanan. Nah ini kan masih pagi, jadi toko-toko ini masih sepi. Nanti kalau setelah habis duhur biasanya itu ya ramai ya. Anak-anak sekolah juga sudah lewat. Ini kan sudah jam 8 lewat ya. Jadi jalanannya itu udah agak sepi. Toko-toko juga belum buka. Tapi kalau pasar itu ramai sekali. Kita lewati lampu merah lagi ya. Di depan sana masih ada lampu merah lagi. Di Taiwan itu banyak sekali lampu merah. Oh,
kita lewati pasar ya, nanti kalau pulang dari taman kita mampir ke pasar membeli sayuran. Kita ajak amahnya dulu ke taman, jalan-jalan dulu ya biar sehat. Nanti kalau pulang dari taman bisa mampir ke pasar membeli sayuran buat dimakan kita sendiri. Kita lewati lampu merah lagi. Ini lampu merah yang keberapa ya? 1, 2, 3, 4. Ini lampu merah yang keempat sepanjang perjalanan. Padahal nggak jauh ya, tapi karena banyak lampu merah jadinya perjalanannya itu lama. Di depan sana itu ada kantor pemerintahan, sebelah kiri ya, sebelah kanan itu tamannya. Sekarang tamannya udah bagus, sudah indah, bersih, rapi. Pokoknya udah dibangun lah, nggak kayak dulu lagi. Dulu kan banyak banget pohon beringinnya ya, sekarang udah ada yang ditebang 1-2, terus jalannya udah diperbaiki gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Siti ya. Jalan-jalan ke taman bersama Oma. Ini aktivitasku ya, setiap pagi kayak gini. Sekarang agak mendung cuacanya. Ini ya masuk. Lagi ada di taman. Hmm.
Ini di depan sana pasar, terus ada kuil ya. Sekarang tempatnya udah bagus, udah bunganya udah mulai mekar ya. Terus sudah ada tempat duduknya di sepanjang jalan, jadi kita nggak bingung kalau mau duduk di sini ya. Ini amahnya, tuh kan, tuh tempat duduknya di sepanjang jalan. Ini sebentar lagi kayaknya mau musim dingin ya, soalnya ini sudah bulan Oktober, bulan depan bulan 11, bulan November ya. Cuacanya udah mendung, udah berasa dingin gitu ya. Selamat datang musim dingin. Nanti persiapkan jaket-jaket yang tebal. Setelah bawa amahnya jalan-jalan, kita pulang. Sudah jam 9 ya. Sambil jalan pulang, aku mau mampir ke pasar nanti mau beli apalah. Jam 9 aku pulang dari taman, kadang jam 9 lebih ya. Yang penting jangan sampai melewati jam 10, udah harus ada di rumah. Soalnya aku masak ama akong itu jam 11 siang itu udah minta makan siang gitu. Soalnya bangunnya kan pagi, kadang jam 5 itu udah bangun, jam 6 udah sarapan gitu ya. Jadi makan siangnya itu apa ya, jam 11-an lah gitu ya. Sebelum pulang, kita mampir pasar, mau belanja buat aku makan sendiri ya, soalnya sekarang aku gak repot-repot banget masak buat ama akong, biasanya cuma masak bubur, jadi aku beli sayuran sendiri buat
dimasak sendiri, buat makan sendiri. Jadi di Taiwan itu kebanyakan yang jualan itu lansia ya, kadang jualan mereka itu nggak seberapa. Ini pasar tradisional Taiwan yang ada di pinggir jalan, sepanjang jalan ini lurus sampai ujung sana itu orang dagang semua. Aku mau beli jagung rebus dulu. Nah, kalau di Taiwan itu jagung rebus itu dicelupin ke garam ya, biar ada rasa asinnya gitu. Padahal kan udah manis ya, kalau di Indo kan enggak. Yang besar ini satu buah jagung itu harganya 20 NT. 20 NT itu sekitar 10.000 rupiah ya. Nah, kalau yang kecil sebelahnya itu 50 NT dapat 3. 50 NT berarti sekitar 25.000 rupiah dapat 3. Lanjut lagi, di depan sini aku lihat ada sayuran ya. Nah, kalau di Taiwan itu di sepanjang jalan jualannya kayak gini, kebanyakan yang jualan itu lansia. Di depan sini aku lihat ada daun bayam, aku mau beli. Nah, daun bayamnya itu satu ikat itu 10 NT, 10 NT sekitar 5.000 rupiah. Oh,
kita pulang. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Siti. Belanjaan dari pasar tadi ya. Beli bayam. Satu ikatnya 10 ente sekitar 5.000 rupiah berarti. Tadi beli 3. Jambunya mahal. 5 biji 100 ente. Terus ini jagung rebus. Jagung rebus satunya tadi 20 ente, satunya 10.000.